Kembali lagi ke Radio Cinta. Keharmonisan rumah tangga bisa dibangun lewat hal-hal seperti rekreasi ke tempat yang baru atau melakukan hobi bersama pasangan. Dan ada juga yang lebih penting dari itu adalah memiliki buah hati. Apalagi untuk pasangan yang sudah lama menikah, mungkin bisa disegerakan untuk kalian-kalian pasangan muda mengikuti program kehamilan atau promil. Kenapa dimatiin? Mau dengerin musik. Sayang. Gak mungkin lah Bu Adam nikah lagi. Kasih Tina waktu. Kita juga udah ikut program. Iya. Kita lagi ada acara. Kita lagi gak pengen bahas ini. Iya. Pasti itu. Iya. Iya. Sayang. Kita udah berapa tahun nikah sih, Dam? Sampai sekarang kita belum punya anak juga. Aku salah ya, Dam? Udah, ini gak ada yang salah. Gak apa-apa. Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik buat kita ya. Gak ada yang salah. Gak usah sedih ya. Tapi kalau kamu mau nikah lagi, aku gak apa-apa, Dam. Aku ikhlas. Enggak. Jangan bilang gitu. Jangan sampai batasan ini malah bikin kita jadi gak bisa bahagia, ya. Aku tuh bahagia banget sama kamu. Ya. Udah, gak usah nangis. Udah, sini. Gak usah nangis. Jelek kalau nangis. Tuh, ya tau. Ini senyum, makanya senyum. Nah, senyum dulu, lihat. Nah, kalau senyum gini kan cantik. Sakit. Enggak apa-apa, tapi cantik yang penting. Ya. Enggak apa-apa, cantik. Mau cantik enggak? Ayo, kakak. Aku mau polisi. Serahkan suamiku. Bisa tidur, aku pengen bakso. Loh, kita kan habis dinner. Aduh, sayang, tapi aku pengen bakso. Kamu tau gak sih, kayaknya aku ngidam deh.